Halo Brando, welcome back to Fans Enjoy Team again. Dan kembali lagi dengan gue Irfan Herudin di segmen Tiru Sensitivitas Pro Player PUBG Mobile lagi ya. Dan kali ini guys, gue akan mereview sensitivitas dari salah satu pro player, yaitu Geek Miracle. Let's go. Kemarin ini banyak banget yang request, bang coba review sensi pro player yang Nogiro. Nah jadi gue kemarin nemu pro player yang sebenarnya gue udah tahu udah lama ya, dan gue emang sering banget ngeliat gameplay dia ini agak unik ya gitu ya. Di gameplaynya itu tidak ada ciri khas yang terlalu cenderung gitu, tapi jago gitu ya, lumayan dah gitu. Oke, Geek Miracle ini user Nogiro 2 jari guys. Ini yang bikin wahnya banget ya. Ini gila sih, pemain 2 jari Nogiro, jago gitu ya, aneh banget lah. So, kita langsung aja ke sensitivitasnya. Nah, jadi di sini gua buatin kode sensitivitasnya. Jadi kita langsung aja search method dan paste. Oke, ini merupakan kode yang gua udah buat tadi ya. Jadi sebenarnya ada kode dari Geek Miracle-nya langsung, tapi ya biasalah, not working terus ya. Jadi ya pakai kode gua ini gitu ya. So, ya silakan. Jadi mungkin seminggu dua minggu ke depan kode ini bakal not working karena nggak tahu lah sistemnya emang kayak gitu. Makanya gua males buatin kode itu karena ya gitu, file terus gitu ya. So kita langsung preview. Nah, langsung dari YouTube fans, gila subscribe cok. So di sini kita bakal lihat-lihatnya di sini ya. Di free look standar 100-170 ya. Kemudian di kameranya juga dia pakai sensi menengah 100 ya. Oke. 100 150 30 22 17 12 8. Ini sensinya ini menengah lah, jadi lumayan gitu ya. Kemudian di ADS-nya nih, nah di ADS-nya juga masih 100, cuman di FFP noscope-nya berubah jadi 88 ya. Ini lumayan sih, menurut gue ini lumayan ya. Maksud gue tuh lumayannya nggak terlalu licin juga bandingkan kamera gitu ya. Soalnya ya kita butuhnya cuman pas nembak aja gitu ya. Oke, ADS-nya seperti itu, dan di gyro-nya ya gak ada ya. Karena Nogiro ya udah stop sampai di sini gitu kan. Jadi kita langsung use layout not now. Oke. Dan langsung sengaja gua nolin karena emang sebenarnya gua di sini pakai gyro, tapi karena di nolin ya jadi kayak enggak pakai gyro gitu. Sama aja gitu ya. So gua testingnya gimana gitu ya? Gua gak bisa pakai Nogiro lagi, guys. Tapi gak apa-apa lah, jadi kita langsung review spray-spray aja ya, spray tipis lah. Spray tipis, gue gak bisa cok, gak bisa pakai ini. Ya, lumayan lah. Oke, sensinya lumayan ya untuk user ADS ini. User Nogiro. Gua mencoba pakai ADS. Gua user full gyro coy, jadi susah banget untuk pakai ADS nih. Lumayan ya no lihat. Lumayan cuman. Oke, lumayan ya, lumayan. Lumayan. Oke. Oke. Gue suka heran gitu ya, kenapa bisa jago gitu. Padahal mainnya 2 jari, cok. Bayangin 2 jari nggak pakai gyro ya. Mending kayak Jonathan gitu. Jonathan itu 2 jari tapi kan pakai full gyro gitu, enak ya. Tapi ini 2 jari nggak pakai gyro. Jago gitu, heran gitu ya. Oke,
Oke, sorry banget nih guys, gue testingnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu niat karena emang gue nggak bisa ya. Oke, jadi mungkin segitu aja buat video kali ini untuk Sensi Geek Miracle ini. Jadi gue serahkan untuk player Nogiro gitu yang coba Sensi ini gimana gitu ya rasanya, apakah enak atau gimana gitu ya. Jadi cocok banget, wajib dicoba lah untuk user Nogiro ya yang kemarin nanya-nanyain lo. Gue udah buatin, oke. Dan gameplaynya gue sengaja enggak ya karena emang ya males ya, gue gak bisa cuma main Nogiro gitu ya daripada bong-bongan, ya udahlah ya. Jadi sampai di sini aja videonya. Oke, segitu aja buat video kali ini. Gue Everdeen, stay enjoy. Jangan lupa di video selanjutnya.